Ini Suzuki Thunder 125 ya. Shockbreaker belakangnya ditinggiin. Ini bisa gunakan pakai punya Supra juga ya. Kalau yang asli bawaannya kan paling setengahnya ya. Jadi ini agak naik ke atas, agak renggang. Kemudian posisi randet dan arm juga sangat pas ya, nggak begitu merusak. Bagi teman-teman yang udah dimodif shockbreaker belakangnya, silahkan berbagi pengalaman ya, memakai peninggi apa aja ya. Dan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Kalau gak sekarang, kapan lagi? Ayo kita berbagi informasi dan belajar tentang dunia otomotif bersama. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Nantikan video yang akan datang. Kemudian yang belum subscribe, ayo subscribe. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Oke, sampai jumpa di video berikutnya.